بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة الا بالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده حياكم الله ايها الطلاب Alhamdulillah segala puji dan syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atas berbagai karunia dan rahmat darinya kita bisa kembali bersua kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita di pelajaran faraid yang insyaallah jika ditekuni jika di fokus ketika belajar pelajaran yang sangat nikmat karena pelajarannya bagaikan menggelitik menggelitik pikiran kita karena kita butuh untuk menghitung-hitung sedikit dan ingat bukan berarti orang yang lemah di matematika nggak bakal paham tentang pelajaran faroid jangan salah karena pelajaran faraid ini hitung-hitungannya nggak sulit, nggak rumit, ya. Dan kunci yang paling utama tentang pelajaran faraid ini adalah yang kita bahas sekarang ini, mengenal atau mengetahui berapa bagian setiap ahli waris dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sedang kita bahas sekarang. Perhatikan, kita sudah pada pembahasan tentang siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dengan fardun yang telah ditetapkan jumlahnya oleh Al-Quran yang mana total orangnya ada 12 apa-apa saja yang sudah kita bahas yang sudah kita bahas pertama itu suami berapa Warisan untuk suami, apa syarat-syaratnya? Kemudian, istri sudah, kemudian anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian kita bahas, "Al-Ab, bapak, berapa bagiannya?" Kemudian, Al-Jad, kakek. Kakek berapa berapa bagian kakek kemudian sudah kita bahas apalagi um dan kita bahas ibu berapa ibu dan sudah kita bahas juga aljaddah sedikit kita bahas tentang aljaddah sedikit kemarin maka sekarang kita akan ulang tentang aljaddah jaddah, jaddah dalam bahasa Arab jika diartikan dengan bahasa Indonesia maka artinya adalah nenek arti jadah adalah ne, nenek namun maksud jadah dalam ilmu waris ini siapa saja maksud jadah adalah yang pertama baik itu nenek dari ibu ataupun nenek dari bapak itu masuk masuk ke dalam pembahasannya ataupun ataupun nenek uyut dari ayahnya bapak kakek kita maksudnya dari bapak terserah antum yang penting antum pikirkan ada bapak antum bapak antum punya bapak itu kakek kita maka kakek kita ini punya ibu ibunya ini juga masuk dalam kategori jadah yang kita bahas sekarang adapun mama kita ada bapaknya bapaknya ini kakek kita tentunya dari ibu punya ibu uyut kita maka uyut ini tidak masuk karena kita katakan ini namanya al jaddatul fasidah jaddatul fasidah adalah nenek yang rusak atau maksudnya rusak karena nggak mendapatkan warisan bukan orangnya rusak atau jahat atau nggak benar jelas ya wa jaddah kalau ada kalimat jaddah maka fahamilah apa yang sudah kita sebutkan di atas baik itu nenek dari mama atau dari ibu atau nenek dari bapak atau nenek uyut dari ayahnya dari dari kakek kita dari ayah jaddah mendapatkan warisan dengan dua metode enggak ada dua keadaan Jaddah mendapatkan warisan Walil jeddah halatan jeddah ada dua kondisi yang pertama tak sudus. sudus jaddah mendapatkan seperenam dari harta warisan yang kedua tidak mendapatkan warisan sama sekali Maksudnya apa terhalangi dia hakikatnya dia dapat namun karena ada orang yang lebih berhak akhirnya dia tidak dapat warisan. Jadi dua keadaan itu saja untuk al jaddah Ya. Halaman berikutnya. Halaman 27, perhatikan. Tarisu sudu sabi syartain. Jaddah mendapatkan warisan seperenam dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Yang pertama, Adamul Um. Ini penting jadah itu bisa saja mendapatkan warisan dengan syarat yang pertama itu tidak ada ibu. Maksudnya tidak ada apa? Udah wafat ibunya. Neneknya masih hidup. Eh, atau dengan bahasa kita ibunya wafatnya terlalu dini. Cepat. Waliyahubillah. Yang kedua, Adamul jaddatil akrabi minha. Tidak adanya nenek yang paling yang lebih dekat kepada si mayit. Misalnya kan ini ibu, di atasnya nenek, di atasnya nenek-nenek, di atasnya nenek-nenek-nenek, nenek-nenek-nenek nah. bisa saja mendapatkan warisan dengan syarat tidak adanya nenek-nenek. Apa sih maksudnya? <laughs> Kemudian neneknya nenek atau mamanya nenek maksudnya bisa saja mendapatkan warisan dengan cara tidak ada ibunya si mayit. Demikian. Kalau ada papan tulis lebih enak kita jelaskannya ini. Karena dia bertingkat-tingkat, tingkatan pertama ibu, di atas ibu nenek, di atas nenek uyut. Uyut bisa saja mendapatkan warisan dengan syarat tidak ada nenek. Sama halnya juga dengan nenek bisa saja mendapatkan warisan dengan syarat tidak adanya i, ibu. Seperti itu ya dan warisan nenek itu warisannya adalah 1/6. Adapun ibu berapa warisannya? Bisa sepertiga, bisa 1/6. Seper ya, bisa sepertiga dari sisa harta ini sudah kita bahas kemarin. Perhatikan contoh-contohnya yang ada di kitab. Misaluhu ma tarajulun an abin wa Wafat seseorang laki-laki Bayangkan itu ada tetangga atau orang lain ya. Jangan bayangkan diri sendiri. Nauzubillah. Wafat seseorang laki-laki. Meninggalkan eh, yang ia tinggalkan itu seorang bapak sama seorang nenek. Berapa bagian untuk bapak? Berapa bagian untuk nenek? Perhatikan di sini bapak seharus eh, kita sudah bahas bagian bapak bapak seper enam ya seper enam bapak. Namun karena tidak karena dia juga bisa mendapatkan asobah maka di sini bapak mendapatkan asobah sisa harta saja. Adapun nenek mendapatkan seperenam. Ustadz ulangi ya orang-orang yang mendapatkan sisa harta atau asobah al asibun mereka nanti akan kita jelaskan siapa-siapa saja orangnya. Siapa-siapa saja orangnya akan kita akan kita jelaskan. Adapun yang sekarang yang kita bahas ini adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dengan fardun. Adapun orang-orang yang mendapatkan warisan dengan ta'sib, ta ini akan kita jelaskan belum ditentukan orangnya siapa-siapa saja sampai detik ini. Jelas. Berarti di sini Bapak mendapatkan asobah bin nafs. Adapun jadah mendapatkan seperenam. Kenapa jaddah mendapatkan seperenam? Karena tidak ada ibu. Kalau ada ibu di sini maka jaddah tidak dapat harta sama sekali. Yang kedua, tuhjab fi ihdal halatain taliyatain. Bahwasanya nenek terhalangi dari warisan dengan dua keadaan. Yang pertama, wujudul um. Yang kedua, wujudu uh, jaddatin akrabi minha akrabin wujudu jadatin akrabi minha adanya nenek yang lebih dekat kepada si bayi maksudnya berarti di sini uyut uyut enggak mendapatkan harta karena adanya nenek nenek enggak mendapatkan harta karena adanya i, ibu contoh yang perhatikan misalu ala wujudil um contoh karena adanya ibu matarujulun an ummin wa wafat seseorang di, meninggalkan seorang ibu dan seorang nenek maka ibu mendapatkan berapa sepertiga ini ketentun, syarat dan ketentuannya sudah kita bahas sepertiga ibu adapun jaddah m mim apa maksud mim mahjub enggak mendapatkan harta sama sekali terhalangi jelas <tuh> Contoh yang kedua, misalu alal jadd alal jaddatil aqrab minha, contoh untuk nenek yang lebih dekat daripada jaddah yang di atasnya. Mata rojulun. wafat seseorang, meninggalkan an ummil um wa ummi abil ab. Wafat seseorang meninggalkan nenek, maksudnya nenek si mayit dari ibu, nenek dari ibu dan uyud dari kakek dari bapaknya Um Abil Ab Jelas? Maka di sini contohnya Ummul Um mendapatkan seperenam. Adapun Adapan Ummu Abil Ab Mahjub Enggak mendapatkan harta Enggak mendapatkan harta sama sekali Al-mas'alah ikhwan Masalahnya jelas Kalau enggak jelas silahkan ditanyakan karena dalam masalah warisan setiap tingkatan berbeda hukumnya dengan tingkatan yang di atasnya. Setiap tingkatan berbeda hukumnya dengan tingkatan yang di atasnya. Semakin dekat dia dengan si mayit tingkatannya, maka semakin besar peluang dia bisa mendapatkan warisan. Seperti itu. Semakin besar e, kedekatannya dengan si mayit tingkatannya, maka semakin besar pula peluang yang dia peluang untuk mendapatkan warisan seperti itu dalam ilmu faraid dalam bagian dalam ilmu faraid di syariat Islam ini Berikutnya kita lanjutkan al-ukhtus syaqiqah al-ukhtus syaqiqah Apa arti al-ukhtus syaqiqah al uqtus syaqiqah artinya adalah saudari kandung. Arti al uqtus syaqiqah adalah saudari kandung. Saudari kandung si si mayit. Ya. Saudari kandung si si mayit. <coughs> Langsung. Laha khamsu halat. Untuk saudari kandung itu ada lima keadaan. Lima keadaan. Yang pertama, al-awwal, an-nisfu. Saudari kandung mendapatkan setengah harta warisan, an-nis. Yang kedua, as Dua per harta warisan. Yang ketiga, asobatun bil-khair. Uktu syakirah mendapatkan asobah bil-ghair. Yang keempat, asabah ma'al-ghair. Namanya asabah ma'al-ghair tetap juga sama sisa harta nanti akan kita jelaskan. Yang kelima tuhjab. Tidak mendapatkan warisan, terhalangi dari mendapatkan wa, warisan. Masing-masing akan kita bahas. Masing-masing akan kita bahas. Asalkan antum tetap fokus dan memperhatikan kita. Yang pertama kita bahas, an -nisfu saudari kandung bisa mendapatkan setengah harta dengan empat syarat tarifun nisfa bi arba'ati syurut dengan empat syarat yang pertama al-uqtu syaqiqah bisa mendapatkan setengah harta warisan dengan syarat yang pertama yaitu antakuna wahidatan ia saudari tunggalnya si Mahid saudari tunggal. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, adamul mu'asib. Tidak ada saudara yang sederajat. Tidak ada saudaranya. Atau bahasanya tidak ada kompatriotnya dalam keluarga itu. Siapa? Saudara tentunya. Ini kalau ini saudari, kompatriotnya saudara. Saudara laki-laki tidak ada saudara laki-laki. Karena saudara laki-laki ini, saudara laki-laki kandung ini statusnya sebagai mu'asib. Ini syarat yang kedua. Makanya dikatakan di sini adamul mu'asib. Tidak adanya saudara kandung. Jadi yang pertama dia hanya saudari tunggal. Yang kedua tidak ada saudara kandungnya yang dikatakan mu'asib. Yang ketiga adamul far'il mutlaqan tidak ada anak keturunan dari si mayit secara mutlak baik itu laki-laki ataupun perempuan tidak ada mutlak nggak ada anak keturunannya yang keempat adamul aslil muzakkar adamul aslil muzakkar tidak ada tidak ada ortu yang laki-laki yaitu bapak Al-Aslul maksudnya asalnya, asal muasalnya dari dari laki-laki yaitu bapak. Asal muasalnya. Tidak ada asal muasal dari laki-laki yaitu bapak. Ini yang keempat. Inilah empat syaratnya. Sangat penting saudari kandung bisa mendapatkan harta warisan dengan empat syarat ini. Eh, bisa mendapatkan setengah harta warisan dengan empat syarat ini. Yang pertama dia tunggal, yang kedua tidak ada saudaranya muasib saudara kandung laki-laki yang ketiga ada mulfariluarifimutlakkan tidak ada anak keturunan sama sekali baik laki-laki maupun perempuan yang keempat ada mualafilmulakar tidak ada asal muasalnya dari laki-laki yaitu bapak ini syaratnya harus terpenuhi. Kalau terpenuhi semuanya, maka saudari kandung berhak mendapatkan setengah harta. Baik, contohnya mata rojulun an zaujin wa ummin wa ukhtin syaqiqah. Wafat seseorang laki-laki meninggalkan wafat seseorang matat imroatun seharusnya di sini ya matat imroatun salah matat imroatun an zaujin wa ummin wa ukhtin syaqiqah wafat seseorang seorang wanita meninggalkan suami ibu ibu bukan ibu suami ya ibu si mayit dan saudari kandungnya Berarti kalau di sini berapa kita bagi masing-masing? Suami sudah kita bahas kemarin. Suami jika diperhatikan masalahnya ternyata tidak ada anak, maka suami berhak mendapatkan se setengah. Jelas? Um. Um diperhatikan syarat-syaratnya ternyata ibu mendapatkan sepertiga. Ukhtun <tuh> syaqiqah. Diperhatikan syaratnya ternyata terpenuhi semuanya tidak ada anak secara mutlak benar ada mulu asli muzakar tidak ada asal muasalnya dari laki-laki e, itu bapak benar juga e, ada mulu muasib sahih nggak ada muasibnya yaitu al aku syakik antaku wahidah dia tunggal ternyata benar tunggal akhirnya uktun syakik mendapatkan setengah harta jadi zauj setengah ibu sepertiga uktun syakik saudari kandung mendapatkan setengah harta pula Jelas? baik, Kita lanjutkan. Yang kedua, tarisus sulusaini. Tarisus sulusaini biarbaati syurut. Saudari kandung bisa mendapatkan harta 2-3 dengan 4 syarat. Saudari kandung bisa mendapatkan 2-3 harta dengan 4 syarat. Apa-apa saja itu? Yang pertama, Antakuna Itnata ini Saudari kandungnya totalnya 2 orang atau lebih total saudari kandungnya dua orang atau atau lebih harus dua orang atau lebih yang kedua ada mulmu sama dengan yang di atas ada mulmu asyib al akhshakik tidak ada saudara kandungnya laki-laki yang kedua tidak ada anak tentunya sama sekali yang keempat tidak ada asal muasalnya dari laki-laki itu bapak jadi syarat yang pertama saja yang berbeda dari yang di atas ya syarat yang pertamanya kalau dua per tiga syaratnya harus dua orang atau lebih saudari kandung Kalau dua orang atau lebih maka tidak lagi setengah tapi dua per tiga Jelas? Contohnya Matat <tambil> imro'atun an ummin wa uhtaini syakikatain Wafat seorang wanita meninggalkan ibu, dua orang, dan dua orang saudari kandung dua orang saudari dua orang saudari dua orang saudari kandung maka ibu berapa warisannya Om um, setelah diperhatikan syaratnya ternyata ada jamun minal ikhwah saudara atau saudari si mayit yaitu uhtain yang entorannya ibu mendapatkan 1 per 3 berubah menjadi 1 Uqtani Syakir Mendapatkan 2 per 3 Jelas? Baik Kalau jelas Maka Lanjutkan ini Ustaz ulangi ya Dalam masalah ini Setiap orang dengan syarat-syaratnya itu Harus sudah di luar kepala ya Ingat, betul-betul ingat Seperti mengingat nama sendiri Kalau ada orang yang lupa namanya Berarti namanya itu lupa Lupa diri Baik Kita lanjutkan Tarithu asabatan bil ghairi diarba'ati syuruh Saudari so, kandung bisa mendapatkan warisan dengan asobah bil -ghair. E, e, sisa harta dengan selainnya maksud arti asobah bil ghair dengan empat syarat dengan empat syarat yang pertama perhatikan syarat yang pertama antakuna wahidatan fa Antakuna wahidatan fa Boleh satu, dua, tiga, empat, lima Dan seterusnya Ini cara yang pertama Adamul far'il warithil muzakkar Tidak ada Anak keturunan Dari laki-laki Si mayit Tidak ada Anak keturunan dari laki-laki si mayit Eh itu yang ketiga Ini yang kedua Wujudul mu'asib al-akhushyaqiq syaratnya dia harus ada saudara kandung kalau dia saudari ini harus ada saudaranya kalau yang tadi dua yang tadi setengah ataupun dua pertiga tidak boleh ada tidak boleh ada saudara kandung kalau dalam aswabah baik itu kalau dalam aswabah bil ghair maka dia har, harus ada saudara kandung ini syarat kedua syarat yang ketiga tidak ada anak keturunan laki-laki yang keempat tidak ada asal asal muasalnya dari laki-laki yaitu bapak. Ini empat syarat agar ukhtun syaqiqah saudari kandung mendapatkan asobah bil ghair warisan dengan ashabah bil ghair. Perhatikan contohnya. Ini penting. Matat wafat seseorang meninggalkan pertama suami, yang kedua ibu, yang ketiga Ukhtun syakikah Yang keempat Ahun syakik Wafat seseorang wanita meninggalkan suami Maka jika diperhatikan tidak ada anak Maka suami mendapatkan setengah harta Ibu Ibu mendapatkan seperenam Karena apa? Ternyata ada Ukhtun syakikah dan Ahun syakik Ada saudara Saudara-saudari si mayit maka ibu yang harusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam. A'uk tun syakir kah sama ini digabungkan mereka maka dikatakan bagi mereka berdua aswabah bil gair. tidak ada ketentuan jelasnya yang penting dia sisa harta namun dari sisa harta ini harus ada syaratnya lidzah kadimis untuk laki-laki seperti dua bagian untuk wanita. Ya. Jadi, dua bagian laki-laki, satu bagian wanita. Misalnya, kalau hartanya 100 juta misalnya. Seper, setengah dari 100 juta berapa? 50 juta untuk suami. Ibu seperenam. Seperenam dari 100 juta berapa? Atau kita hitung lebih mudah. 600 juta hartanya. 600 juta setengah dari 600 juta untuk suami yaitu 300 juta um um mendapatkan seperenam seperenam dari 600 juta berarti 100 juta sisa dari seluruhnya berapa 300 sudah untuk suami 100 untuk ibu berarti sisanya 200 juta maka 200 juta dibagi kepada akun syakik sama ukhtun syakik saudara kandung dan saudari kandung bagaimana cara membaginya membaginya itu dengan kaidah dua bagian laki-laki satu bagian wanita jadi 200 juta dibagi ibaratnya tiga orang 200 juta dibagi tiga orang Bagaimana cara 200 juta bagi tiga kita hitung ya 200 bagi tiga ini 200 bagi tiga 66 maka untuk laki-laki 66 tambah 66 142 ya, 142 untuk laki-laki, maka 66 untuk wanita, 142 juta untuk saudara kandung, 66 juta untuk saudari kandung. Seperti itu cara membaginya. <tuh, <tuh, jelas. Baik. Ustaz rasa itu pembahasan tentang al-ukhtu al, -ukhtu, al -ukhtu Sampai situ adapun itu asabatan ma'al ghair ini akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya. Usahakan memahami apa yang sudah Ustaz sampaikan, apa yang sudah Ustaz sampaikan. Jangan sampai ada kaidah bagaimana mau faham Ustaz belajar aja kami nggak ada. Jangan sampai gitu ya. Usahakan pelajari pelajaran-pelajaran ini di rumah meskipun dengan daring fokusnya tetap sama ya. Jangan dikurang-kurangi fokusnya. Ah karena daring malas belajar tat nggak boleh kayak gitu. Ini permasalahan faraid penting. Kelak kalian juga akan meninggalkan anak meninggalkan harta yang harus dibagi kepada mereka maka perlu kalian untuk mengerti tentang faraid ini. Harta warisan bagaimana cara membaginya. Tayib. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Tayib. Kalau jelas, maka uh, Ustadz cukupkan sampai di sini. Uh, sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, uh, rezeki yang baik dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kita berdoa, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, ya Allah tambahlah kami ilmu dan berikanlah kami rezeki pemahaman dari ilmu tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh